Halo biologis, kita akan bahas sedikit anatomi jantung ya. Ini yang saya munculkan di sini adalah arteri koroneri. Dan kalau di manusia ini tersumbat, inilah yang memicu penyakit jantung koroner. Ya, jangan sampai tersumbat di kalau di kita ya, bisa beda alam kita nanti. Oke, jantung biasanya dia sepaket dengan paru-paru. Ini dia wujudnya seperti ini. Wow. Ya, dan secara umum lapisan luar paru-paru itu disebut dengan pleura. Ya, seluruh mamalia memilikinya. Kemudian kita ketahui juga jantung mamalia secara umum ada 4 ruangan. Jantung apakah ini? Komen kolom komentar. Ciao.